Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbih wa illa fa min aina anta wa wujudu qurbih. Artinya bermula dekatnya engkau daripada Allah, bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di antara istilah yang dipakai oleh orang-orang arifin adalah al-qurbu, yaitu dekat. Sebagaimana minggu yang lalu al-usul sampai, nah, kemudian dekat. Jelas dimaksud dengan dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat zat dengan zat, karena itu mustahil. Bukanlah dekatnya kita dengan Allah seperti dekatnya kita dengan kawan kita, dekatnya kita dengan suatu benda, itu mustahil diartikan demikian. Al-qurbul hakiki qurbullah minka, kedekatan yang sebenarnya itu adalah dekatnya Allah daripada engkau. Bila mana mata hati kita menyaksikan, diri kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, bila mana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud dekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Bila mana bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, jawab bahwa aku adalah dekat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahwa kami itu sangat dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Tetapi la tubsirun, tidak melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi apakah kita bisa merasakan kedekatan Allah kepada kita itu. Yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan dekatnya Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari yang dekat. Tinggal lagi kita yang belum bisa merasakan kedekatan Allah itu. Bukti bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Allah mengetahui geritik hati kita.
dan apa yang kita rancang, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan di hati kita, itu Allah tahu. Dan itu akan Allah sampaikan kepada kita pada hari kiamat nanti, dalam Shahifatul Amal, lembaran amal kita. Allah menjelaskan bahwa engkau pada hari anu, tanggal anu, ada merencanakan ini, hari anu, tanggal anu, engkau merencanakan itu. Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita. Nah, itu bukti bahwa dekatnya Allah dengan kita, sampai-sampai geritik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata. Allah mengetahui siritan mata kita. Misal kita menyirit kawan dihiga, kawan kada tahu pada kita menyirit. Allah tahu kita menyirit kawan kita itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan yang menyembunyikan oleh hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kada dekat, kada akan tahu, kada akan bisa mengetahui demikian. Orang yang paling dekat dengan kita pun kada tahu isi hati kita, tapi Allah tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.